Halo, assalamualaikum. Oh, kemarin pernah janji, J. Bukan untuk jelaskan, tapi itu kenapa saya sering ditanya pakai vitamin apa? Rekomendasi pakai vitamin apa? Nah, ini tak mulai satu ini, J. Kita mulai sharing. Kita mulai sharing ini. Apa vitamin-vitamin apa yang tak pakai? Vitamin alami yang tak pakai, ya. Untuk jelaskan manfaat daun pepaya, untuk kicauan, untuk lobet dan gitu, dan cara ngasih gimana? Gini, langsung aja. Nah, masalah cara ngasihnya, manfaatnya daun pepaya, gini. Untuk dulu manfaatnya daun pepaya, gini. Manfaatnya satu, untuk memperbaiki pencernaan biar lancar, metabolisme ini biar baik. Kedua, biar enggak mencret, bisa untuk mencegah mencret juga. Untuk yang ketiga, untuk yang nopo ya, istilahnya nyeret kalau lobet, kalau kicauan ya kurus lah. Terus yang keempat fungsinya, kadang ada yang susah makan, nah enggak apa istilahnya, enggak doyan makan, susah makan, angel makan. Nah itu empat fungsi utama itu, sih itu fungsi daun pepaya. Terus yang berikutnya cara ngasihnya gimana? Untuk burung lobet, yang untuk burung lobet ya, pertama cukup potek sedikit aja, dicuci sebentar biar getai itu hilang. Terus langsung dikasih di sobek kecil-kecil, boleh cantolkan, boleh disangkar. Nah, untuk burung kicauan ngasihnya ke jangkrik. Nah, ngasihnya jangkrik, terus ngasihnya jangkrik kapan? Setelah kita beli jangkrik alam ataupun jangkrik biasa, hari ini kita kasih daunnya itu, besok baru bisa kita kasih selang sehari nasinya. Nah itu berapa manfaatnya vitamin apa toh daun pepaya kok tak kasih bapak, tak kasih burung kicauan, gunanya apa? Nah itu mawon deh penjelasannya, itu manfaatnya daun pepaya. Turun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.